Pelaksanaan program TMMD Reguler 109 Kodim 0727 Karanganyar telah berakhir. Puncaknya dilaksanakan penandatanganan berita acara dilanjutkan peresmian Jalan Tembus Usaha Tani Sonosari Trugo. Dalam kesempatan ini, Bupati Karanganyar mengapresiasi pelaksanaan kegiatan TMMD tersebut. Satu bulan sudah pelaksanaan TMMD Reguler 109 Kodim 0727 Karanganyar terlewati. Semua pekerjaan sasaran fisik dan non-fisik mampu diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Puncak acara dilaksanakan kegiatan penandatanganan berita acara kegiatan, sekaligus peresmian yang didahului penandatanganan prasasti di Tugu TMMD terletak di titik 0 Jalan Usaha Tani Sonosari Trugo dan Tugu. Setelah melakukan penandatanganan prasasti, Bupati Karanganyar dalam sambutannya mewakili masyarakat Desa Jatiwarno Kecamatan Jatipuro, mengucapkan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya atas pelaksanaan program TMMD tersebut. Pemerintah derek bingah matur nuwun programe TNI Manunggal Membangun Desa pun rampung dinten iki dalane pun sae nggih. Dengan sudah jadi jalan usaha tani tersebut, diharapkan mampu mengangkat perekonomian desa terutama di masa pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum usai. Tim Liputan, Cahaya TV.